guys. Aku sekarang berada dekat Teluk Intan. Yeah. Okay, belakang aku ni, kalau korang tak tahu, ini adalah Menara Condong dekat Teluk Intan. Tapi aku bukan nak pergi sini sebab sini dah tutup. Ada satu tempat yang aku nak pergi. Jom. Pada korang yang baru menonton channel ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan tekan butang lonceng untuk notification. Dah tekan butang subscribe? Betul ni, tak tipu. Jom layan video ni. Kat sinilah tempat yang aku nak bawa korang tu. Nama tempat ni adalah River Cruise Teluk Intan. Okey, dekat sini banyak aktiviti menarik yang korang boleh dapat dekat jeti Teluk Intan ni. Bot yang korang nampak ni adalah bot penambang untuk bawa penumpang ke kampung seberang yang diberi nama Kampung Durian. Dengan bot penambang ni, mereka mudahlah nak bawa motor ataupun barang untuk menyeberangi sungai ni. Okey, selain daripada itu, kita boleh juga sambil-sambil menunggu kita bermain congkak yang disediakan dekat jeti River Cruise ni. So, kita bayar guna duit RM5. Kenapa RM5? Nanti kita cerita. Total RM870. Sebelum tu isi nama dulu, isi nama semua penumpang. Okay, tulis dulu nama. Jangan tertinggal nama tau. Nama ayah dah ada dah nama ayah? Nama ayah tak ada. Okay, alright. Ni yang benda paling penting sekali waktu cruising, iaitu pakai jaket keselamatan untuk selamatkan diri sekiranya berlaku kecelakaan waktu kita menaiki bot. Say hi. Hi. River Cruise Teluk Intan. Selamat. Okay, bang, cerita sikit bang secara ringkas kat tempat ni. Okay, hari ni kita akan menyusuri Sungai Perak full package, di mana kita akan pergi ke tempat-tempat bersejarah di pesisir sungai di Teluk Intan. Dan kita akan pergi menyusuri Sungai Perak. Ada satu attraction dekat tengah-tengah ni, iaitu Pulau Bangau. Kita tengok sekejap lagi apa itu Pulau Bangau. Alright. Kita pergi tu sekarang. Jalan, mesti kena sagi. Okay. Alright, same point. So, kita menuju ke boat yang kita nak cruising, Sungai Perak. Bye bye. Jalan dah. Mana geng-geng lelaki? Mana geng-geng lelaki? Adik. Adik. Mana Aika? Bye bye. Bye. Boy. Jumpa lagi. Jumpa lagi ya. Kita buat River Cruise ni, kita santai-santai dan kita tengok iaitu eco tourism Teluk Intan. Kebiasaannya orang datang Teluk Intan ni dia tahu Menara Condong je. Dia tak tahu tentang Sungai Perak yang biasa
sejarahnya ramai yang tak tahu. Okey, kita cerita sejarah sikit. Di mana Teluk Intan ni terdapat tiga nama sebelum ni. Yang pertama adalah Teluk Mak Intan, yang kedua Teluk Insan, dan ketiga Teluk Intan. Teluk Mak Intan ni berdasar seorang janda yang dikatakan Farah Sumpan dari Mendahiling Indonesia. Dia datang dekat Pekan Teluk Intan ni, dia berniaga kain dan dia majukan Pekan Teluk Intan ni dengan nama dia pada abad awal ke-19 sebelum kedatangan British. Selepas kedatangan British, ditukarkan kepada Teluk Anson. Nah, ini pengasas Teluk Anson yang berjambang ni. Nama dia Sir Archibald Edward Albert Anson. Dia ni adalah gubernur negeri-negeri Selat dan menjadi pegawai daerah yang pertama dekat Teluk Intan ni. Dia buat revolusi perindasian kereta api, menghubungkan daripada Tapah Road ke Teluk Intan lah. Dulunya Teluk Intan ni ada pelabuhan sama level dengan Port Dickson dan Port Klang. Dia punya pelabuhan sangat besar dulu. Okey, mari kita mulakan perjalanan kita. Okey. Ha, 100 kaki bersamaan dengan 3 tingkat bangunan. Ha, dia punya kedalaman memang dalam. Kalau tak jaya boleh terjun saja. Kayu yang itu plywood tau. Plywood dia buat. Dia design body tu menggunakan plywood. Dia salut dengan bekiah fiber. Dia salut dengan fiber. Lepas tu dia akan undercoat, cat, kasih macam tu. Dan dia guna enjin internal, enjin dalaman lah. Enjin dalaman, enjin rugi tu. Satu kapal ni dia punya muatan lebih kurang dalam 15 hingga ke 24. Kiri kita, kita boleh lihat iaitu temple ataupun tokong yang terbesar dekat Teluk Intan, dikenali sebagai East Dragon. East Dragon ni adalah tokong naga timur. Kapal ni diperbuat daripada kayu solid ataupun kayu cengal. Yang tadi plywood. Yang ini cengal. Yang ini lebih mahal dan lebih tahan. Harga dia 1 juta lebih. Dia buat secara tradisional. Dia tak guna fiber ni. Dia tak guna fiber. Kalau kita tengok body dia ni kan, nampak tak alu-alu kayu tu. Okey, saya nak tanya soalan. Macam mana besar weh. Besar je.
ikan yang kecil-kecil. Oh, ikan dia. Kalau dia masak, dia lembik sikit. Kita nak cari yang masak ni, nak bagi rasa. Alamak, biasanya orang makan mata pejam terus. Ini memang sedap. Yang ni dipanggilkan Pulau Bangau, yang menjadi tarikan untuk para pelancong tengok pelbagai spesies bangau yang ada kat pulau ni. Di mana burung yang mulia ada kat sini, nama dia adalah iaitu purple heron dan grey heron. Yang atas tu kita nampak pucuk-pucuk warna hitam, nampak tak dekat jambu pokok? Itu sarang dia lah. Inilah tempat di mana burung yang paling banyak di dalam Malaysia. Tapi tak boleh share lagi, ramai orang yang tak tahu tentang kena lap itu sahaja ikan. Di sini sebab berada di tengah-tengah sungai. Orang tak dapat explore tempat ni sebab dia tersembunyi. Dan baru-baru ni kita telah melancarkan iaitu ekor pelancongan Teluk Intan yang dirasmikan oleh ekor pelancongan Negeri Perak iaitu YB Tantanet. Ini adalah satu aktiviti menangkap anak udang untuk menjadikan umpan waktu memancing udang galah. Di sebelah kiri ni kita nampak ekor burung ni, nama dia Asyad Omar Bin. Ini adalah burung hijrah. Burung kan? Belakang mendang.
daripada Sri Lanka, daripada India pun ada. Tapi kebanyakan India dan Sri Lanka. ASEAN Open Challenge. Di waktu malam, kita dapat melihat keindahan cahaya daripada kelip-kelip. Kunang-kunang tu dia besar sikit. Dia banyak spesies sebenarnya. Untuk kunang-kunang dan kelip-kelip ni, kalau macam spesies dekat sini dia. Jom kita balik ke jeti. Seronok tak? Dapat tengok apa ini? Kelip-kelip burung. Lagi? Lagi? Apa? Biawak. Kapal. Nanti balik buat karangan ya. Cuti pada waktu hari biasa. Kita tahu. Kita ada homework. Tiga. Kenapa tadi ayah bagi duit RM5? Atas itu yang banyak. Bagilah. Ayah itu, bagilah itu. Ajak ayah. Bawa anak. Anak bawa anak cucu. Menarik tak tadi kita orang punya aktiviti River Cruise? So kalau korang berminat nak pergi tempat tadi tu, so just contact dengan Encik Syahril kat link kat bawah ni. Ataupun aku letak kat description kat bawah lah. Ataupun kalau korang nak tanya apa-apa, komen je kat bawah. Okay, jumpa lagi kat next video akan datang. Bye-bye.